Oke, dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Udah matang nih, Bu? Udah. Oke, mantap. Badan, ekor. Kepala. Alhamdulillah, ya istri yang pinter masak ini. Makasih ya sayangku ya. Laper Pak Guys. Laper ya guys ya. Jadi langsung pengen tak lahap ini. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Guys dan Bu Guys semua yang pada nonton di sini. Makan lagi ya, mangan meneh. Iki apa ki? Kok gede nih koyok ngene ki? Ini adalah kepala ikan tawes. Tawes tapi tawes yang asli Rio ya. Kepala ikan tawes. Tapi yang asli Sumatera nih ya teman-temanku ya. Oke guys, ini asli Sumatera ikan tawesnya. Ini bagian kepala. Gede hasil mancing. Asem, astagfirullah kok asem. Kemarin aku mancing. Aduh, nggak ada sinyal Pak guys. Nggak ada sinyal, rencana mau live di TikTok. Rencana mau live di TikTok malah nggak ada sinyal. Ya kayak gini hasilnya. Aduh, ini tawes mantep banget, besar. Ini ya, ini dimasak apa Bu? Asam pedes. Ini ada apa ini? Ini ada tomat, ada tomat lagi, ada apa lagi? Daun bawang Bu ya? Cabai. Pokoknya asam pedes. Oke, dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Kalau tawes, kalau asli ikan sungai itu durinya banyak banget. Tapi bisa dikasih, bisa leden. Baru aja ngomong duri tok malah keleleden makan duri Pak guys. Durinya banyak banget, jadi solusinya jadi kunyah-kunyah kayak gini dulu, tapi kalau digaris rapat bisa kepotong. Ini karena aku kemarin bersihkannya enggak rapat-rapat apanya. Garis-garis pakai umbat teti gitu loh. Kalau soal tekstur dagingnya itu jelas beda. Kalau ikan sungai beda, beda sama ikan piaraan. Lebih enak karena makanannya alami. Kalau yang dikasih pelet itu kan apa? Kurang mantap. Sebenarnya iya, kalau ikan sungai itu tetap aja enak loh. Tetap aja enak karena apa ya? Memang alami semua.
tapi kalah pamor, kalah popularitas sama nila, sama patin. Yang jelas rasanya lebih enak ikan sungai. Apa itu, Rin? Makanya mantap banget. Ini namanya asam pedes ya, rasanya agak asam terus pedes, ada manisnya dikit, karena asam pedes itu ciri khas masakan. Asli mana Bu asam pedes itu, Bu? Asli Padang. Kemarin aku live TikTok, waduh nggak ada sinyal. Padahal berangkat udah semangat loh, semangat banget loh. Soalnya udah aku survei. Memang waktu nyurupe sinyal itu memang cuma ada dua titik sampai satu titik gitu loh. Giliran langsung tak live kan, malah nyendat-nyendat sinyalnya, nggak kuat. Ini kurang lebih beratnya kemarin dapat mancingnya ikannya 8 on, hampir 1 kilo.
Masih ada apanya nih? Di dalam kepala. Apa sih? Tomat. Apa Rin? Nyari Mbak Nis. Nikmatnya kalau ikan besar, apalagi ikan sungai itu kepalanya. Tapi selera masing-masing ya, Bos. Mantap. Mantap. Habis alhamdulillah ini tulang belulang. Tulangnya kecil-kecil banyak. Nah, alhamdulillah ya Allah, kenyang.
berhubung udah habis, terima kasih banyak yang udah nonton ya teman-temanku, Pak Ges dan Bu Ges semuanya. Semoga yang nonton diberi kesehatan, rezeki lancar, dan semuanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.